Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Najib di sini. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang menanyakan kepunyaan siapa ini. Kepunyaan siapa ini dalam bahasa Rusianya bagaimana? Oke. Baiklah, kita akan contohnya seperti ini. Chia eta kniga. Chia eta kniga. Itu artinya buku siapa ini? Chia eta kniga. Perhatikan kata cia yang ada di awal kalimat ini, cia eta kniga. Kita menggunakan cia menanyakan kepunyaan siapa ini. Cia jika kita menanyakan benda yang kita tanyakan itu gendernya feminin. Contoh lainnya, cia eta tetra. Cia eta tetra. Cia eta tetra. Oke. Kita menggunakan cia karena kita menanyakan tetra. Tetra itu gendernya adalah feminin. Lalu cei etat karandash. Cei etat karandash. Karandash adalah pensil. Karandash diakhiri dengan huruf konsonan she, berarti gendernya adalah maskulin. Di sini kita menggunakan cei. Yang tadi kita menggunakan cha, sekarang kita menggunakan che. Che etat karandash. Karandash. Che etat parfel. Che etat parfel. Che etat parfel. Kita menggunakan che karena kita menanyakan parfel yang gendernya adalah maskulin. Lanjut. Sto etat. Eta kniga. Cia ana. Cia ana. Punya siapa ini? Ucenika. 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 Punya seorang murid. Sto eta? Eta tetrat. Cia ana. Ucenitsi. Ucenitsi. Tadi kita ucenika, sekarang ucenitsi. Berlaku pajes kedua, kasus kedua. Kasus kedua, peraturannya adalah huruf jika gendernya maskulin seperti ucenik ditambahi dengan a. Lalu jika gendernya feminim berakhiran huruf i diganti dengan i atau i. Seperti kata ucenitsa menjadi ucenitsi. Что это? Портфель, чей он, чей он, чей он, учителя, учителя, учитель menjadi учителя, учитель, pajis keduanya atau kasus keduanya menjadi учителя. Что это? Что это? Карандаш, чей он? Учительницы. Эта книга маленькая. Эта книга маленькая. Buku ini kecil. Эти книги маленькие. Perbedaannya yang tadi эта книга маленькая, yang ini эти книги маленькие. Aya dan ie. Aya kniga malinkaya karena bukunya satu dan gendernya feminin. Knigi bukunya banyak dan untuk mensifatinya malinki. Eta tetrad balshaya. Eti tetradi balshie. Etat karandash. Etat karandash drinni. Etat karandash drinni. Eti karandashi dlinniye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan silahkan kirim ke komentar atau hubungi saya lewat Twitter, Facebook ataupun Instagram saya. Saya Najib dan pakak-pakak.